Ini adalah Ellipta, penyedut serbuk kering. Ia membantu menyalurkan ubat ke dalam paru-paru anda. Ia adalah penting untuk anda menggunakan penyedut dengan betul agar anda memperoleh dos penuh dan meningkatkan keberkesanan ubat. Hai, saya Dr. Anna. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan Ellipta. Periksa pembilang dos untuk memastikan penyedut anda tidak kosong. Berdiri atau duduk tegak. Pegang penyedut secara menegak. Pusingkan penutup ke bawah sehingga anda mendengar klik. Pembilang dos anda akan turun satu angka. Hembus nafas perlahan-lahan jauh dari alat tersebut sebanyak yang mungkin. Pegang penyedut secara menegak dan jangan sesekali diterbalikkan kerana ini akan mengakibatkan serbuk tertumpah. Kepit bibir anda di sekeliling corong mulut. Berhati-hati agar tidak menyekat ventilasi udara. Tarik nafas dengan stabil dan sedalam yang boleh. Keluarkan penyedut dari mulut anda dan tahan nafas selama 10 saat atau selama yang mampu. Hembus nafas perlahan-lahan menjauhi corong mulut. Jika anda memerlukan sedutan kedua, luncurkan penutup untuk menetap semula penyedut dan ulangi langkah ini setelah kira-kira seminit dari sedutan pertama. Bersihkan corong mulut dengan tisu kering selepas guna. Apabila selesai, pusingkan penutup ke arah atas sejauh yang boleh untuk menutup corong mulut. Cuci mulut anda dengan air dan kumur. Ia adalah penting untuk anda menggunakan penyedut dengan cara yang betul dan seperti yang dinasihatkan. Jika anda mempunyai soalan tentang cara menggunakan penyedut, sila hubungi kakitangan perkhidmatan kesihatan anda untuk mendapatkan bantuan.